Musibah terus datang, begitulah nasib yang dialami salah satu artis cantik yang memiliki dua anak kandung dan kedua putra dan putri sambung. Belum lama ini, sang artis tertimpa musibah kemalingan tas mewah senilai ratusan juta rupiah. Namun, desas-desus yang beredar, dirinya telah mengetahui si pelaku pencurian tas mewah. Akan tetapi, dirinya dikabarkan drop parah hingga dilarikan ke rumah sakit terdekat. Asyanti saat ini tengah dirawat di rumah sakit akibat mengalami sesak nafas. Sebelumnya, Asyanti mengalami pendarahan usai melepas alat kontrasepsi spiral yang ia gunakan selama 7 tahun belakangan. Anang Hirmansyah pun menceritakan awal mula Asyanti dilarikan ke rumah sakit. Ibu sambung Aurel Hirmansyah itu dibawa ke rumah sakit sekitar pukul 2:30 pagi. Jadi tadi malam itu ada yang bukan aneh sih namanya, sakit. Jadi bunda bilang mau tidur di ruang tamu saja, katanya. Ini aku di kamar kedinginan kalau dimatiin sesak, cerita Anang Hirmansyah. Awalnya, saat tengah malam Asyanti makin gelisah dan merasakan sesak pada dadanya. Jam 12 aku sama bunda tidur di ruang tamu. Tahu-tahu Zil datang. Zil kaget, loh kok pada tidur di ruang tamu? Ya udah, Zil nemenin. Bunda mulai gelisah lagi. Duh, dadaku sesak deh. Tarik napas dulu deh, terus jendela di apartemen, balkon buka gede itu. Kan anginnya kenceng, beber Anang. Hingga akhirnya, sekitar pukul 2 dini hari Asyanti semakin merasakan sesak pada dadanya. Anang Hermansyah pun akhirnya mengantarkan Asyanti ke rumah sakit. 2:30 aku antar ke rumah sakit sama Zil. Jadi jam 2:30 pagi aku bawa ke rumah sakit bertigaan, tutur Anang. Tentu saja Anang berharap istrinya itu dapat segera pulih dan dapat beraktivitas kembali. Mudah-mudahan doanya bunda sehat lagi, beraktivitas kembali karena memang banyak rencana dibangun menuju Ramadan, pungkasnya berharap. Cukup sampai sini saja yang bisa tim Gudang Seleb informasikan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan tunggu video-video terbaru selanjutnya. Satu lagi, jangan lupa subscribe dan tinggalkan like untuk terus mendukung channel ini.